Cristiano Ronaldo, bintang asal Portugal itu tak banyak memberikan kontribusi saat Juventus menghadapi Inter Milan pada pekan ke-18 Liga Italia. Ronaldo yang dijaga ketat sehingga tak bisa leluasa dengan bola. Meskipun begitu, Ronaldo tetaplah idola bagi semua pemain. Lihatlah respon mengejutkan dari Cristiano Ronaldo saat dirinya dimintai kostum oleh mantan rekan setimnya yang kini membela Inter Milan, Achraf Hakimi. Cristiano Ronaldo dan Achraf Hakimi terlibat reuni saat Inter Milan menjamu Juventus di Giuseppe Meazza. Bentrokan dua mantan pemain Real Madrid tersebut terjadi dalam laga pekan ke-18 Liga Italia musim ini. Sepanjang laga, Cristiano Ronaldo yang mencoba mencetak gol ke gawang Inter pun tak bisa memberikan kontribusi terlalu banyak. Ronaldo dan Hakimi pun beberapa kali terlihat berduel di atas lapangan. Pemandangan menarik pun terlihat selepas laga tersebut. Kamera menangkap momen ketika Achraf meminta kostum Ronaldo sebagai cenderamata alias kenang-kenangan. Lalu bagaimana respon Ronaldo? Mega bintang timnas Portugal itu pun menepukan pipi dari Hakimi dan berkata akan memberikan seragam Juventus miliknya di ruang ganti. Pertandingan sendiri berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Inter. Dua gol dari Arturo Vidal dan Nicolò Barella membuahkan 3 poin buat tim tuan rumah. Hal tersebut tak sekadar menghasilkan 3 poin buat Inter, melainkan juga sebuah rekor positif. Ini jadi kali pertama Inter mengalahkan Juventus tanpa kebobolan sejak April 2010. Jadi itulah respon mengejutkan Cristiano Ronaldo usai jersinya diminta fans sekaligus mantan rekannya yaitu Achraf Hakimi.